أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah di malam ni kita sambung pula kitab Bidayatul Sulh fi Tafdhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sejauh manakah kehebatan Nabi kita berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Ya. Di malam ni insyaAllah kita tengok pula wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Dan Rasulullah SAW bersabda, zuriat-zuriat Adam pada semua manusia akan duduk di bawah benderaku liwa'ul ham di hari kiamat, dan ini bukan suatu kebanggaan. Di sini dah menunjukkan bahawa semua manusia di hari akhirat besok, semua manusia di hari akhirat besok berada di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu liwaul ham, dan ini bukan suatu kebanggaan. Jadi sebenarnya di sini ulama seperti mana telah kita bincangkan pada dalam siri yang telah lepas, bahawa liwa'ul ham itu ulama berselisih pendapat. Ada setengah mengatakan bahawa liwa'ul ham itu adalah bendera Nabi di hari akhirat besok. Namanya liwa'ul ham ataupun tanda ataupun syiar di hari akhirat besok. Dan ulama juga memberi pendapat bahawa liwa'ul ham ini adalah maqam yang tinggi. Jadi perselisihan di sini mana secara zahir ataupun batin. Secara zahir adalah bendera, secara batin adalah maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa semua manusia akan berada di bawah benderaku di hari akhirat besok. Mana ini Allah memberi kelebihan istimewa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberi satu bendera, dan semua manusia akan berada di bawah bendera namanya liwaul ham di hari akhirat besok wala fakhar, dan ini bukan suatu kebanggaan. Nabi menyatakan bukan ini suatu kebanggaan, takut-takut bangga. Nah, kadang-kadang dengan Allah memberi kelebihan kepada Nabi kita berbalik dengan Nabi Muhammad, takut-takut Nabi merasa megah. Tidak, Nabi tidak merasa megah dan Nabi tidak merasa kebanggaan. Tapi Nabi lebih humble, merendah diri dengan keistimewaan, kelebihan yang Allah beri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita tengok pula kelebihan Nabi kita di atas Nabi-Nabi yang lain. Nabi kita wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam awwal syafi' wa awwal musyaffa', wa hadhihi adalah takhsisi wa taftili. Beliau adalah orang yang mohon syafa', awwal syafi', mana seorang Nabi yang mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu taala, mohon pertolongan daripada Allah, wa awwal musyaffa', dan beliau lah orang pertama yang menjalankan syafa'. Ya, karena Allah mengizinkan beliau menjalankan syafa'. Syafa' adalah pertolongan. Nah, Nabi menolong hamba-hamba, umat-umatnya yang susah dari akhirat besok. Semua akan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itulah kelebihan
Sedangkan Nabi yang lain, tidak. Mereka akan bila umat mereka pergi berjumpa. Seperti mana Nabi Adam AS bila berjumpa Nabi Adam, Nabi Adam kata nafsi, nafsi. Dan hari ini masing-masing, tidak. Saya, saya, kamu, kamu. Saya tidak menolong, tidak dapat menolong kamu lagi. Tidak. Dan setiap Nabi ada kesalahan masing-masing terhadap Allah SWT. Jadi mereka malu kepada Allah. Dan juga malu nak menolong umat, nak mohon keizinan untuk menolong umat dengan Allah. Malu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Allah berkeistimewaan. Allah bagi, Allah izin kepada Nabi untuk mengadakan syafaat kepada umatnya. Allah, ini suatu otoriti yang anugerah, ya, termahal Allah beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seterusnya tuan-tuan, perbezaan Nabi kita dengan Nabi yang lain juga. Itharuhu sallam ala nafsih idh ja'ala likulli nabi da'wah mustajabah. Fakul minhum ta'anjal da'watuh fi dunia. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah itharuhu, mana melebihi orang lain di atas dirinya. Masya-Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Ini ada satu sifat yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain berdoa kepada Allah supaya doanya dijalankan di dunia. Dijalankan di dunia. Fakul minhum ta'ajjala da'watahu fid dunya. Jadi setiap nabi itu doa dengan Allah supaya doa dia tu dikabul, diberi, dikabul, diterima di dunia ini. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disimpan doanya. Disimpan doanya dan simpan untuk menolong umatnya. Simpan doanya, syafaatnya untuk menolong umatnya dari akhirat besok. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh tak banding dengan Nabi lain. Nabi lain terus mohon doanya supaya berlaku di dunia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW doanya simpan, disimpan doanya untuk menolong, untuk beri syafaat kepada hamba-Nya di hari akhirat besok. Masya Allah, inilah ya, sifat yang dikatakan mengutamakan orang lain, mengutamakan umat. Berbanding dengan dirinya di hari akhirat besok. Itulah tuan-tuan, sebagai kesimpulan kita dapat lihat dua perkara di malam ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi nabi, melebihi daripada nabi-nabi lain. Ialah Allah mengizinkan beliau dapat menolong umat-umatnya di hari akhirat besok. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang lain daripada dirinya dan mengutamakan umat di atas umat. Mana doanya disimpan untuk diberi syafaat kepada umat di hari akhirat besok. Allahu Akbar. Masya-Allah. Di malam ni setakat ini dulu. Insya-Allah kita sambung lagi di hari lain-lain, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.